Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tiga Lelaki, kali ini membahas kerajaan kecil bernama Sekalabra, cikal bakal suku Lampung dan Kemering. Dalam catatan sejarah pada 25.000 tahun sebelum Masehi, ras komunitas Lampung sudah ada. Dan pada 200 tahun sebelum Masehi, lahirlah suku Tumi, merupakan suku tua penghuni Bukit Barisan Selatan di bawah kaki Bukit Gunung Pesagi, Lampung Barat. Lahir setelah komunitas ras Mongoloid, Padang Bindu, Pariaman, Kerinci, Batak, Mandale, Langsa Langkat, Lubuk Jambi, Lampung, Barus, Nias, dan suku Basema. Pada abad kedua, yaitu 200 Masehi, suku Tumi kalah perang oleh pasukan peradaban baru yang membawa nama suku peradaban Sekalabra. Sekalabra menang perang atas suku Tumi. Dan kerajaan peradaban baru Sekalabra pertama dipimpin oleh seorang ratu. Dan sejak itulah, Sekalabra dan keturunannya sangat hormat dengan ibu yang dikenal dengan garis matrilineal. Sekalabra masih menganut animisme dan dinamisme, belum mengenal agama Hindu atau Buddha. Masuknya pengaruh Hindu ketika Sekalabra dipengaruhi oleh Sriwijaya pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan oleh prasasti Palas Pasema di Sungai Wai Pisang, Lampung Barat. Sekalabra pada abad ke-12 Masehi mulai membentuk peradaban baru yang dibawa Kesultanan Pagaruyung Padang. Sejak masuknya peradaban Islam, mulailah dibentuk paksi Pak Sekalabra atau juga disebut empat paksi, yaitu paksi Pernong, paksi Nyerupa, paksi Berjalan Diwai, paksi Tanjung Menang. Dari paksi dibuatlah kebuayan yang merupakan klan anak keturunan paksi. Kawasan Bukit Barisan kerap terjadi gempa bumi. Oleh karena itulah, kebuayan menyebar ke Lampung, Oku Selatan, Oku Timur, Oki, bahkan ke dataran tinggi Basema. Kebuayan yang ada di Kabupaten Oku Timur sendiri merupakan keturunan dari Sekalabra yang menyebar dari aliran sungai di Danau Ranau sampai ke Musi. Dahulu, Sungai Kombring belum dikenal, bahkan belum ada nama, hanya sebutan Wai saja. Wai yang mengalir dari Danau Ranau hingga ke Musi merupakan salah satu jalur perdagangan di zaman Sriwijaya berkuasa. Para pedagang membawa rempah-rempah dari Sekalabra dan Ranau yang sudah berpenghuni sejak abad ke-14 Masehi. Dibuktikan dengan banyak ditemukannya koin tempo dulu di Sungai Kumbring dan emas sebagai alat pembayaran yang ditemukan di kawasan Oki. Masa itu, ada saudagar kaya asal India pencari rempah berupa buah pinang yang disebut Raden Runtak. Karena Raden Runtak meninggal di muara sungai, Raden Runtak yang kerap melintas Wai dari Ranau ke Musi, maka sungai tersebut diberi nama Kumbring, yang dalam bahasa India berarti pinang.
Raden Runtak atau Kombringsing ini dimakamkan di Kampung Pasar Lama di atas bukit di pertemuan Sungai Saka dan Sungai Selabung Muara II, Kabupaten Oku Selatan. Suku Kumbring terbagi dari beberapa marga, di antaranya marga Paku Sengkunyit, marga Soso Barayap, marga Buai Pemuka Peliung, marga Buai Madang, marga Semendawai, dan satu marga di Kabupaten Ogan Kumbring Ilir, yaitu marga Bengkula. Kini, suku Kumbring menjadi suku terbesar di Provinsi Sumatera Selatan setelah Basema dan Ogan.